Halo semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat atau memasak tteokbokki kesukaan saya, ya. Saya suka banget tteokbokki. Ini saya tambahin telur, bumbunya bawang putih. Ini ada ayam yang udah dibumbuin. Ini ada tahu cheese, ini kimchi, bawang bombay sama cabai merah, cabai bubuk. Nah, ini saya mau rebus. Ini ada kokucang, mau rebus. Untuk ngilangin ini, untuk ngilangin kayak lendir-lendir gitu aja ya. Nah, di sini udah saya matikan. Nanti mau dimasak lagi soalnya. Ini yang udah saya saring. Tambahkan garam, tambahkan gula 1 sendok teh, saya mau tambah air lagi. Saya tambahkan sayur. Tutup lagi deh. Voilà. Ini saya mau tutup dulu ya. Saya tambahkan tteokbokkinya. Oh, tteokbokkinya udah lengket. Di sini saya tambahkan sayurnya lagi, tambahkan cabenya lagi,
masak tuh kopi sampai matang ya, sampai empuk. Sekarang saya mau matiin ya, udah mateng. Ini telur ini cuma untuk tambahan ya, karena saya ayamnya pakai sedikit. Saya suka pakai sayur banyak karena saya suka makan sayur. Telur. Itu ya yang ribut banget tuh, orang pekerja tuh masih sisa, bisa untuk besok-besok, untuk 2 hari 2 kali atau 3 kali lagi.